Rangkuman hasil pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL antara Timnas Paraguay menghadapi Timnas Brazil. Pertandingan tersebut berlangsung di Defensores del Chaco Stadium, Rabu 11 September 2024. Timnas Paraguay menjalani pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL menghadapi Timnas Brazil. Dan pada pertandingan tersebut, tim tuan rumah Timnas Paraguay berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Dan satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan tersebut dicetak oleh Diogo Gomes di menit ke-20. Dengan tambahan 3 poin tersebut, tim tuan rumah Timnas Paraguay saat ini menempati urutan ke-7 klasemen sementara dengan meraih 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara tim tamu Timnas Brazil saat ini berada di urutan ke-5 klasemen sementara dengan raihan 10 poin dari 8 pertandingan. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim. Timnas Paraguay akan menghadapi Timnas Ekuador yang akan berlangsung di Estadio de Liga Deportiva Universitaria, Jumat 11 Oktober 2024, pukul 5.00. Sementara Timnas Brazil akan menghadapi Timnas Chili, yang akan berlangsung di Nacional Julio Martinez Paradanos Stadium, Jumat 11 Oktober 2024, pukul 8.00. Demikian informasi rangkuman hasil pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL antara Timnas Paraguay menghadapi Timnas Brazil yang berakhir dengan skor 1-0. Saksikan terus keseruan pertandingan selanjutnya. Sampai jumpa, salam olahraga.